Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Calon pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI yaitu Jordi Amat akhirnya tiba di Indonesia pada Sabtu malam. Ini menandakan bahwa proses naturalisasinya sudah kian dekat. Kedatangan Jordi Amat ke Indonesia disambut dengan rasa syukur oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Ia menyambut kedatangan pemain keturunan Indonesia itu dengan mengunggah foto dan video di media sosial. Iryawan pun berharap kedatangan Jordi ke Indonesia bisa segera menuntaskan proses naturalisasi mantan bek Espanyol dan Swansea City ini. Sudah beberapa waktu lalu Jordi Amat memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan klub Belgia yang di